Kapal selam Belgorod adalah kapal selam kelas Project 09852 yang sedang dikembangkan oleh Angkatan Laut Rusia. Kapal selam ini telah mendapatkan perhatian internasional karena dianggap sebagai kapal selam terbesar dan paling canggih yang pernah dibangun oleh Rusia. Belgorod awalnya dirancang sebagai kapal selam penelitian khusus dan pengangkut kapal selam nuklir drone dengan nama Losarik, yang merupakan sistem bawah air yang digunakan untuk misi rahasia dan penelitian dalam kedalaman laut yang ekstrim. Namun, pada tahun 2019, keputusan diambil untuk mengubahnya menjadi kapal selam taktis serbaguna yang akan dilengkapi dengan kemampuan tempur dan sistem senjata konvensional. Belgorod memiliki panjang sekitar 184 meter, menjadikannya salah satu kapal selam terbesar di dunia. Kapal selam ini dilengkapi dengan sistem propulsi nuklir yang memberikan kemampuan jelajah yang lama dan kecepatan yang tinggi. Desainnya juga dilengkapi dengan teknologi stealth dan fitur akustik yang canggih untuk mengurangi deteksi oleh kapal selam lawan. Salah satu fitur utama Belgorod adalah kemampuannya untuk mengangkut drone bawah air Losarik. Losarik adalah kapal selam drone mini yang dilengkapi dengan sistem manipulator dan sensor tingkat tinggi. Kapal selam drone ini mampu melakukan misi penyelaman ekstrim dan penelitian dalam kedalaman laut yang sulit dijangkau oleh kapal selam lainnya. Selain itu, Belgorod juga dilengkapi dengan rudal jelajah kaliber dan rudal hipersonik Zircon yang memberikan kemampuan serangan jarak jauh dan anti kapal yang signifikan. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan berbagai sistem pertahanan diri, termasuk sistem torpedo dan sistem pertahanan anti kapal selam. Kapal selam Belgorod masih dalam tahap pengembangan dan belum diungkapkan secara resmi semua detail tentang kapabilitas dan spesifikasinya. Namun, diharapkan bahwa kapal selam ini akan menjadi aset penting dalam kekuatan Angkatan Laut Rusia, baik dalam hal penelitian bawah laut, pengintaian, maupun kemampuan tempur. Kesimpulannya, kapal selam Belgorod adalah kapal selam kelas Project 09852 yang sedang dikembangkan oleh Rusia. Dengan ukuran yang besar, sistem propulsi nuklir, kemampuan membawa kapal selam drone Losarik, dan kemampuan serangan jarak jauh, Belgorod diharapkan menjadi kapal selam yang kuat dan sangat canggih dalam inventaris Angkatan Laut Rusia. Kapal induk Nimitz adalah kelas kapal induk supercarrier yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Nimitz adalah salah satu kapal induk terbesar dan paling kuat di dunia, dan sejauh ini telah menghasilkan 10 kapal dalam kelasnya. Kapal induk kelas Nimitz memiliki panjang sekitar 332 meter dan lebar sekitar 76 meter. Kapal-kapal ini memiliki berat mati sekitar 100.000 hingga 104.000 ton, dengan kecepatan maksimum lebih dari 30 knot. Mereka dilengkapi dengan reaktor nuklir yang memberikan tenaga untuk penggerak kapal selama berbulan-bulan tanpa perlu mengisi bahan bakar. Kapal-kapal induk Nimitz memiliki landasan penerbangan yang panjang dan lebar, yang dapat menampung berbagai jenis pesawat tempur, pesawat pengebom, helikopter, dan pesawat pengintai. Mereka dapat membawa hingga 60 hingga 90 pesawat, tergantung pada konfigurasi misi. Kapal-kapal ini juga dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang canggih, termasuk rudal permukaan ke udara dan sistem pertahanan rudal. Selain itu, kapal induk kelas Nimitz dilengkapi dengan fasilitas pengoperasian pesawat, termasuk hangar, lift pesawat, dan sistem pengisian bahan bakar udara ke udara. Mereka juga memiliki fasilitas perawatan dan perbaikan pesawat, serta ruang operasi dan komando yang canggih untuk mengkoordinasikan misi dan operasi angkatan laut.
Kapal induk Nimitz telah berperan dalam berbagai operasi militer penting di seluruh dunia, termasuk dalam konflik seperti Perang Teluk, Perang di Afghanistan, dan Operasi Iraqi Freedom. Mereka menyediakan kehadiran militer yang kuat dan fleksibel, serta memberikan platform untuk meluncurkan serangan udara dan dukungan taktis di medan tempur. Namun, perlu dicatat bahwa pada saat informasi ini ditulis, kapal induk kelas Nimitz telah digantikan oleh kapal induk kelas Gerald R. Ford yang lebih modern dan canggih. Kapal-kapal kelas Nimitz akan secara bertahap ditarik dari dinas aktif seiring penggantian oleh kapal-kapal kelas Gerald R. Ford. Kesimpulannya, kapal induk Nimitz adalah kelas kapal induk supercarrier yang kuat dan berpengaruh dalam inventaris Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan ukuran besar, kemampuan pengangkutan pesawat yang luas, dan sistem pertahanan yang canggih, kapal-kapal ini memainkan peran penting dalam proyeksi kekuatan militer Amerika Serikat di seluruh dunia.